Halo teman-teman, kita sudah sampai di Jabung. Nah, ini kalau sebelah kanan sana, ini Umbul Tebu ya. Jadi Umbul Tebu, tebusan nanti bisa pematang tahalo, itu rendai di Sumber Hadi rumah saya. Kalau ini kita sudah mau menuju ke Jabung Lampung Timur. Nah ini ke Tebu, ini ke Umbul Tebu. Ini kita lurus, nanti ketemu sama Polsek Jabung dan lain-lain. Tetap di sini kanan jalan masih banyak kebon, ditanamin singkong, ada jagung, pohon-pohon jati. Tuh, sini kita di Jabung Lampung Timur. Ini aja bos, langsung makan bos, ini bos. Jabung seperti ini kondisinya tanggal 13 November 2021. Suasanya adem karena masih banyak pohon-pohon di sini. Di sana Sido Mulyo, Kalianda depan sana tuh. Kita masuk wilayah Jabung Lampung Timur. Tuh kondisinya sangat asri, ramai pepohonan. Ini ada beberapa perumahan. Bel. Masa iya nggak pernah ngidupin bel nih, bel itu tadi. Kan nggak jahit. Jadi ini ya teman-teman ya, kondisi Jabung kalau pengen tahu kondisi terakhir karena musim penghujan, jadi otomatis rumput-rumput di pinggir jalan ini juga tumbuh dengan subur. Kalau gini enak anteng ya, tapi tanganku capek. Tuh, masih banyak pepohonan, perkebunan, peladangan. Wih, bangun rumah guys, tuh. Yang pengen punya rumah bagus dibangun rumahnya. Iya, Jabung Lampung Timur ada SIM motor. Jadi yang belum pernah lihat Jabung, kondisi suasananya seperti ini, nggak jauh beda dengan kampung-kampung lain atau desa-desa lain. Ini ada Pertamini. Wih, tokonya gede. Pasar murah Bu Sidah. Punya pasar ya, bagus. Jadi dia punya pasar sendiri yang jualan beberapa orang. Bagus tuh konsepnya, bagus. Pisang, kelapa tumbuh subur di Jabung Lampung Timur. Nggak jauh beda lah dengan Melinting dan kecamatan-kecamatan yang lain. Jabung ini adalah kecamatan paling pinggir ya dari Lampung Timur. Nah ini depan ini adalah Polsek Jabung, ada kantor polisi. Kayak dulu sempat ada kasus-kasus. Nah ini dia Polsek Jabung, anak pramuka sedang berlatih tuh. Ini ada Puskesmas Jabung, UPTD. Ada Dewan Pimpinan Cabang Persatuan Wartawan Republik Indonesia. Oh,
ada masjidnya juga besar di sini tuh, lihat. Masjid apa ini namanya? Jalannya juga bagus lah, mending. Enggak banyak lubang. Ada juga bakso mie ayam di sini. Eh, lu mana sih? Lo ini ceroboh. Ya ini kita sudah mulai padat ramai penduduknya. Kalau ada orang naik motor kanan kiri ada warung gitu di bel. Ntar terjadi apa-apa lo di suruh bayar, lo gak punya duit. Ini sudah mulai masuk pasar ya, bukan pasar ya, tempat keramaian ini. Seperti ini kondisi Jabung. Nanti kita akan belok ke kiri manakala ada perempatan gitu, karena kita mau ke Belimbing Sari, ke Desa Mekarjaya. Dimana nggak ada sinyal. Ya di sini masih banyak rumah-rumah panggung ya, karena di sini masih banyak warga suku Lampung yang tinggal di wilayah Jabung. Kota Jabung itu seperti inilah kondisinya. Jalan masih panjang. Kalau nggak salah ini ke kiri. Sebentar dulu bosku, kita mau cek Google Map dulu. Kayaknya ke kiri deh. Kita berhenti di sini dulu. Kita mau cari jalan menuju ke daerah Belimbing Sari. Oke bosku, kita lanjutkan lagi. Jalan ini kita ke kiri menuju ke Belimbing Sari dan Mekarjaya. Sini daerahnya. Iya. Negara Saka, Jabung, Lampung Timur. Luar biasa ya, masih banyak rumah-rumah adat, rumah-rumah panggung, dan ini merupakan salah satu ciri khas dari rumah warga suku Lampung ya. Nih, selamat datang di Negara Saka, Kecamatan Jabung, Lampung Timur. Ini dia, mantap kan, jaya kan? Oh, yes. Kita menuju Mekarjaya. Ini kalau kita lihat di map, kita lagi di sini di warung Habibah. Wih, ada tower RT RW Net guys. Ini pasti ini nih, rumah desa. Wih, rumah desa SD Negeri 1 Negara Saka. Kita masih ada di kawasan Jabung Lampung Timur. Ada pembangunan masjid. Ada Perta Shop, guys. Wih, ada yang jualan, guys. Jualan minyak.
ini dia kondisinya dan situasinya. Aduh capek juga ya. Tau gini gue bawa tripod tadi di mobil, ngapain juga gue bawa di mobil. Mesti ada ketinggalan. Gak cuka. Ini dia. Wow, tanaman jagungnya sudah mulai berbuah dan sudah mulai mantap. Ada mobil Pak Polisi, Polsek Jabung, guys. Sedang berprat rotri. Ku bawa nyanyi. Nyanyi itu guys, demikian guys, ini masih nanti masuk, nanti kita ambil gambar lagi. Aku capek, kita udah mau masuk ke daerah Belimbing Sari ya, di negara Saka. Banyak pohon-pohon dan juga masih sepi-sepi di sini, gak apa-apa. Thank you, jangan lupa subscribe, like, share, and comment. Dadah. Dadah, yes, mantap, yes.